Matamu masih tersimpan selaksa peristiwa benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengal, memikul beban yang makin sarat. Nama saya Awang. Kakek jadi dukun suku Sawang ini. Jadi semuanya orang ada main, panggil kakek. Nah ini bulan 2 ini kakek dipanggil di kantong. Main genang. Nama-nama macam kan, macam orang buang tol kepala, anak lok. Itulah berapa tahun, 3 tahun lebih kakek di punggung bawah sana. Yang orang datang-datang itu, ya tu rumah kakek ini macam ini. Nah gimana bisa saya kakek bilang sama dia, bikin sama kakek, orang mesikin macam ini. Hujan di situ lah, asal bocor saja. Pindah lagi, bari pula, ambil satunya. Asal dari sini, masuk. Masuk pula ke sini. Itu kemarin dulu tu terkepos. Dinding itu. Di bantai dia terbuka itu, habis bantal kaki basah. Makanya itu, untung ada anu, peras dia anu, di atas kan. Berbulan-bulan, 15 kilo. Ini berapa bulan ini, lupa dia. Terima kasih pada anggota Anu, banyak terima kasih lah kepada dia itu. Cuma untuk saya, hujan-hujan ribut. Dia kerja terus sampai malam. Itu banyak-banyak terima kasih lah kepada dia itu. Membantu kakek. Thank you.
waktu pertama kali saya melihat Pak Awang lagi kedinginan di hujan di atas di dalam gubuk, begitu saya pulang ke rumah tidur tenang, sangat-sangat berselimut hujan, pikiran saya itu langsung terpikir Pak Awang, Pak Awang lagi apa nih kehujanan seperti ini, seperti itu. Makanya pembuatan rumah ini kita percepat. Ya alhamdulillah dengan rekan-rekan kapabel, berarti kita juga sama-sama kita bergerak untuk membuatkan rumah yang layak huni untuk Pak Awang. Ya, terutama pemerintah ini memberikan apresiasi dan penghargaan khususnya kepada Brimob. Ombak ku kayu cuaca burung ku tempuh.